Sobat terjebak dalam keindahan jalan ya. Aduh, ini explore perjalanan di pedesaan itu sangat luar biasa. Sangat sahdu, kata Bang Deni ya. Kata senior saya gitu kan. Ini sobat-sobatku semua, wadah apa kebon bolet ya, kebon. Oh ya, sini mah kebon terus, tidak ada rumah. Bagaimana kalau malam ini ke daerah sini? Ah, ini kemana nih? Jebakan Batman gak nih? Sini bagus ini jalannya. Saya akan ikuti aja. Sepertinya ini jalan bagus. Akan diikuti terus jalan ini kemana sampainya. Karena ke sana itu kan jalannya tidak bagus ya. Jadi saya milih jalan yang bagus saja ke sini. Mempercepat. Duh, sepertinya ada warung. Saya belum ngopi. Pak, punten tumaros. Upami ieu terasna ka mana? Upami ieu terasna ka mana? Cibodas. Ieu ka mana? Cibodas Girang, Cibodas Siri, kan Sinagar? Ka Sinagar? Cibodas teh mana nya? Oh, Munjul. Oh, Cibodas Munjulnya. Ya, Cibodas Hilir. Tapi saya tembus nanti ke mana mungkin ayah jalan ageng tuh. Abdi mah bade ka Nagrak. Iya mah ka Munjul mah berarti ka Parung Kuda kina nya. Oh, nya. Oh, ka Ciganas nya. Aduh, ya saya jalan amangan ka ditu nya uih teh. Oh, nya kesimpenan maksudnya ka eta. Oh, nya. Nya kau kawangun nya, ya nya. Nya. Saya kene ka dia berarti nya uih nya. Oh, mun hatur nuhun banyak. Mangapa? Jadi ceritanya muter-muter nih jalan. Aduh, ini saya harus bagaimana ya menjelaskannya kepada sobat-sobat. Ada kopi nggak ya? Kemudian ada kopi. Saya harus cari warung yang ada kopinya. Ini harus harus istirahat dulu nih. Nantilah. Balik lagi karena salah jalan. Saya akan ikuti jalan ini saja nih. Pokoknya luar biasa lah. Perjalanan kali ini sangat 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 apa ya, sangat menyenangkan lah. Apapun yang terjadi, inilah risikonya seorang motoblog yang asruk-asrukan ke jalan, ke mana, ke jalan desa ya, ke jalan pelosok yang memang belum pernah di lalui gitu kan, belum pernah diinjak lah ya, inilah risikonya. Tapi di balik itu sungguh luar biasa, sungguh nikmat. Inilah cara bersyukur saya untuk menikmati kesehatan. Saya bisa jalan-jalan kemana menghadap, tinggal gas ya. Jadi intinya, ini ada
ada lapang, lapang bola sebelah kiri, entah lapang bola apa. Nah. Artinya ini jalannya ada bagus, ada yang jelek, bagus, jelek, bervariasi ya. Sungguh luar biasa perjalanan kali ini. Sangat menyenangkan hati. Aduh. Belum ada yang bisa dibaca ini. Desanya desa apa? Jadi kalau kecamatannya pasti Kecamatan Nagrak sih. Keindahan alam yang tersimpan di pelosok pedesaan. Saya harus nanya lagi. Desa mana nyanya lindung, Desa Munjul, Ciambar. Assalamualaikum, ah, kasadayananya. Aduh, pamie jalan ke mana? Tanui ke mana jalan? Oh, pamie ke Ciamar Parungkuda benernya. Oh, abi. Saya tapi jalan ke itu. Nya. Oh, gitu. Mohon. Berarti keluarnya di mana Nagrak, Nak? Oh, Sinagarnya. Oh, iya mah Ciamarnya. Selamat. Hatur nuhun, tuh hiting mangga. Mangga sadayana mangga. Oh, ternyata saya sudah berada di wilayah Nyalindung. Nyalindung jadi perbatasan antara Nagrak sama Ciambar ya. Nah. Jadi sungguh luar biasa perjalanan hari ini dan para pemudanya juga ramah-ramah ya ketika ditanya tentang petunjuk jalan itu, memberikan petunjuk dan dengan ramahnya. Terima kasih para pemuda yang berada di batas Ciambar Nagrak ya. Aduh. Ah, ketemu lagi dah. Jalan yang bagus. Ambil ke kiri. Dan ini jalan terlihatnya bagus, jadi sepertinya jalan ini menuju ke sudah dekat ya maksudnya. Jalannya sudah ketemu dengan jalan yang bagus tapi sedikit menurun. Tapi tak masalah. Ini suatu perjuangan, sebuah perjalanan ya. Jadi jalan kondisi apapun harus berani, harus mau. Seperti itu, sobat-sobat semua. Jadi, kondisi jalannya lumayan, lumayan bagus, biar menurun juga. Tapi ini turunan ini
satu keindahan ya dalam perjalanan. Wih, mantap. Ada jembatan, ketemu jembatan nih sobat nih di depan. Ada jembatan nih. Waduh, sungguh luar biasa nih sobat. Akan ada nanjak lagi nih sepertinya nih. Aduh, ketemu tanjakan tapi jalannya bagus sobat. Oke nih guys. Yah, perjalanan ini sangat luar biasa. Asiknya. Saya harus ngopi sepertinya ya. Tapi uangnya ada nggak nih? Harus dicek dulu uangnya. Adalah ada di depan. Karena di sini susah. Saya tidak membawa lupa. Bensin masih ada. Ini situasi perbukitannya bagus. Jalannya juga sudah oke. Apalagi tinggal bilang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi aliyyil adzim. Mari bersyukur karena sudah diberikan kesehatan dan menikmati indahnya alam, indahnya perjalanan, dan nikmatnya suasana udara yang dihirup ini. Waduh, mantap ini, nanjak terus sampai habis nih bensin nih. Keren keren jalannya, keren sobat, jalannya keren. Biarpun ada di pelosok tapi jalannya luar biasa. Nah, ini ada rumah. Sepertinya adem ya kalau tinggal di sini. Seperti itu. Sadu. Aduh. Luar biasa ini perjuangan. Kancah Nangkub. Kampung Kancah Nangkub nih ada. Kalau Kampung Kancah Nangkub itu berarti ini, kalau Kancah Nangkub itu kan identik dengan gunung kecil ya, mungkin di atas ini yang gunung. Dan kebanyakan biasanya itu punya cerita tersendiri ya. Kalau di satu tempat ada Kancah Nangkub, ada cerita-cerita masa lalunya. Itu karena banyak sekali kalau di daerah Sunda itu banyak Kancah Nangkub, yaitu gunung kecil ya, pemakaman umum. Nah, ini sudah PT Japa Kedoh, ini sudah ke apa namanya, ke daerah perkotaannya, sudah bagus. Akhirnya alhamdulillah saya sampai lagi ke wilayah nagrak ya, wilayah kota. Dan perjalanan tadi sangat sangatlah menyenangkan ya. Ini saya sudah hampir sampai di apa namanya, di Nagrak Sinagar ya. Ini adalah Nagrak Sinagar. Dan perjalanan untuk kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga terhibur. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar berkembang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.